Anda pernah tahu burung albatros? Burung albatros adalah burung yang kuat melewati ribuan kilometer melalui samudra yang luas, namun ia akan kembali lagi ke rumahnya dengan pasangannya. Burung albatros disebutkan oleh para ahli animal behavior sebagai salah satu burung paling setia dan perhatian dengan pasangannya. Mereka akan terus berjuang agar bisa bersama. Bahkan jika salah satu dari mereka menjadi mangsa predator, pasangannya akan terus berjuang menyelamatkannya. Ironinya, di bangsa manusia ada laki-laki yang tidak peduli dengan keluarganya. Mereka adalah laki-laki dayus. Dalam sebuah hadis yang sahih dihasankan oleh Al-Allama Al-Albani rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ahmad Tirmidzi dan lain-lain, dari Salim cucunya Umar bin Khattab, meriwayatkan dari ayahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tsalatsun la yanzuru Allahu ilaihim yawman qiyam." Ada tiga golongan manusia yang Allah Azza wa Jalla tidak sudi memandang mereka. Allah tidak mau melihat mereka. Coba, bagaimana perasaan Anda ketika orang yang Anda sayangi, entah itu orang tua, anak, istri, atau selainnya, tidak mau memandang Anda? Anda tentu merasa sedih, kecewa, hampa. Lantas bagaimana jika yang tidak mau melihat Anda adalah pencipta Anda, Allah Azza wa Jalla? Allah tidak sudi melihatnya di hari kiamat. Siapa saja mereka? Pertama, al-aqu li walidayhi, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Kedua, al-mar'atu al-mutarajjila, perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, wat dayuth, laki-laki yang dayuth. Siapa laki-laki yang dayuth itu? Para ulama menjelaskan, wan ladhi la yahuru ala ahlihi wa banatihi wa yardha bil ma'siyati wal fahisha. Ia adalah laki-laki yang tidak cemburu terhadap istri dan anak-anak perempuannya, dan rela atas perbuatan maksiat dan fahisyah mereka. Iya, suami dayuth adalah suami yang tidak memiliki cemburu kepada istrinya. Ayah dayuth adalah ayah yang tidak memiliki cemburu kepada putrinya. Dia tidak ambil pusing istrinya atau putrinya menjadi santapan pandangan liar para pemangsa. Bahkan sekalipun istri atau anaknya sudah jadi mangsa predator, dia tidak ambil pusing. Di antara contoh suami dayuth adalah mereka yang membiarkan istrinya atau putrinya eksis di media sosial dengan foto-foto selfie-nya, foto-foto grupinya, dan yang semisalnya, sehingga menjadi santapan pandangan laki-laki lain. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua dan menjauhkan kita semua dari sifat dayuth.